tadi saya kecap asin, pakai kecap manis. Pindahin ini berarti. Vegetarian semua nggak pagi-pagi? Oh, banyak juga vegetarian di sini. Mantap. Habis. Ini yang cakep ini. Cakep banget dulu. Cakep. Luar juga dia. Anh hao chưa? Tuo sao chien? Kemarin ke Iyang. Iyang mah. Ah itu dulu sana pindah sini. Oh, pindah sini. Nah. Oh, Ibu dari Indonesia. Ah. Oh, Indonesia mana? Surabaya. Kelihatan kayak orang Chinese Surabaya. Bukan. Tapi udah kayak Chinese, makanya ngomong Mandarin enggak bisa ngomong Mandarin. Saya orang Jawa. Oh, Surabaya mana, Bu? Gresik. Oh, Gresik. Pantasan saya bilang Iyang enggak ngerti. Saya kira tadi modelnya sudah kayak model Chinese. Modelnya udah kayak Chinese. Modelnya udah model kayak Chinese, Ibu. Ini, iya kan? Iya, saya juga kayak, wah, ini usaha sendiri apa? Kerja. Oh, kerja. Udah berapa lama? Yang masak Ibu juga? Yang masak siapa? Yang masak Toke. Oh, Toke. Sebelah banyak itu juga ada ya. Kalau malam ada enggak vegetarian yang malam? Yang di gerai-gerai itu tak ada? Oh. Ada tapi jauh. Di mana? Kalau malam ini macam sudah tak ada lagi. Enggak yang... pukul sini pukul 12. Sampai ini macam lah. Kita cepat tapi cepat otoknya. Oh, ini masih makan ya? Nah. Enak masakannya, enak otoknya. Sudah lama pasti enak. Saya kerja dengan toke sudah 16 tahun ini lah. Oh, 16 tahun? Nah. Jadi Ibu udah warga sini? Ada, keluarga saya ada sini semua. Oh, hebat ya. Udah berhasil berarti ya. Modelnya emang udah limfat ini di sana. Saya kira, wah bosnya nih. Tapi begitu tanya, Iyang mah nggak tahu. Tapi masa nggak bisa? Bisa dikit-dikit dong Mandarin. Tapi tak boleh, toke tak bagi sebab takut orang. Salah. Salah, lepas itu nanti tak ada rasa. Iya. Nah itu macam silakan, banyak. Silahkan, silahkan. Sudah biasa ini pun kejadian orang pun saya sudah banyak susah. Udah banyak susah ya? Rame ya. Tadi uangnya 5 loh, Bu. Salah, uangnya 5 tadi. Untuk vegetarian orang jujur. Saya nginep di KL, Bu. Nih, tanda kenang-kenangan saya video ini sama Kiding. Ntar bisa lihat okay. Videonya di YouTube. Isinya cuma 2 kok, 2 ringgit. Jadi Ibu tinggal sama bos, bukan? Tidak ada, sini saja saya sendiri sewa pilih. Oh, sewa pilih. Bu siapa namanya? Tun. Oh, Tun. Tun orang sini hebat dong, Tun Abdul Razak, Tun Abdul Rahman. Ya. Enggak kan sini Tun Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Perak. Nama saya memang Sufiatun. Oh, Sufiatun. Tapi orang sini panggil Cina semua panggil itu. Tun. Nah, panggil itu, Tun. Iya, iya. Oh, jadi masak bos jualin. Saya kita jual-jual saja. Ya. Iyalah, enggak apa-apa. Itu kan udah keahlian ya kan. Ini Imlek tutup dong. Tutup bang, Imlek kan tanggal 5 entah. Pulang kampung enggak? Enggak pernah pulang Ibu Tun? Iya, sudah satu tahun setengah lebih belum balik lagi. Oh tapi Ibu resmi ya berarti ya? Resmi Ibu resmi dari sini? Ya. Udah warga ya, sini bukan? Saya paspor ikut suami. Oh suami orang sini? Suami saya orang Indo tapi ada IC sini. Oh IC sini. Tapi dia macam sudah anak beranak dekat sini. Apa? Sudah anak beranak dekat sini.
Di mana sekarang dia? Ah, saya punya anak ada dekat sini. Enggak suaminya? Dia lahir enggak saya ke sini juga. Oh. Dia sudah berumur lah. Oh, suaminya. Sudah umur 65 tahun. Ibu? Saya Ibu Tun? 50. Oh, mau seger ya? Ya alhamdulillah lah. Terima kasih Allah sehat kasih yang Tuhan Maha Kuasa sehat ya kan. Alhamdulillah kita beresin sendiri. Iya. Kita pun enggak tahu lah macam mana kita nak balik. Belum kepastian lagi. Sebab anak saya dulu lahir sini. Dia balik Indonesia, saya bawa balik Indonesia. Oh. Lepas itu sekarang sudah habis sekolah, umur 17 tahun, saya bawa sini. Laki perempuan? Laki. Di sini banyak kerjaan kan? Kerja dekat Ampang, iya. Hari kerja dekat Cina, pasang-pasang ekon, tapi gajinya sedikit, dia tetap tak kuat. Cukup, oh. Emang gaji berapa kalau dipasang aircon itu? Mana? Berapa? Oh, 1000. Mungkin karena itu kali apa baru kan? Mungkin baru tapi anak sudah 7 bulan ikut dia tapi tak naik. Oh gitu. AC dia mau angkat AC ini pun sudah mulai bulan 4 lepas sampai 4. Sekarang udah pindah dari kerja situ? Sudah pindah, gampang. Oh lebih mah gede gajinya? Tak, lebih lah. Lihat satu hari dia cakap 100. Ih gede dong. Kerjaan yang kuat loh, yang licin loh lantai. Oh bukan aircon bukan? Bukan, licin, kerja komplek. Umurnya 17 tahun, baru 17 tahun kerja. Sekolah belum tamat? Sekolahnya SMK 3. Oh belum sampai tamat? Belum lagi. SMK 3 kan sudah. SMK. Ya ada ijazahnya enggak? Ada. Oh ya udah tamat. Tapi kalau kerja aircon bu, ibarat kata ibu emang gaji kecil. Tapi kalau dia bisa apa-apa nanti dia bisa peningkatan. Kalau kerja kasar begitu. Bisa kalau dia kerja banyak buat walaupun kecil otak dia main pun sudah tentu pun ya meningkat juga. Kalau kerja keras itu kayaknya bisa meningkat enggak? Dia pun sambil saya cakap pelan-pelan sambil isi keluar. Iya, nanti baru. Nanti kalau isi awak keluar pun tak apa mau cari lain tempat pun. Dia tinggalnya enggak sama ibu? Nah, itu hari tinggal sama saya. Tapi budak-budak kena melangsingnya kan. Anak-anak saya diajak Pak Beto. Iya, pergaulan. Minum lah, tak balik-balik. Akhir-akhir pun aku bising dengan anak-anak. Oh iya, yang jangan... Lama-lama dia stres, aku mau pergi Ampang saja. Ikut saudara bapak dia. Oh, ada saudara bapaknya. Nah, ikut saudara bapak dia. Emang kalau pergaulan yang berabe, Bu? Pergaulan dekat sini. Orang-orang sini...